wisatawan, pengelola obyek wisata, juga unsur-unsur komponen-komponen penanggulangan bencana bersama dengan TNI Polri untuk mengantisipasi hal itu, agar kemudian perjalanan dari warga masyarakat yang mungkin berlibur itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga di tempat-tempat tujuan mereka berlibur bisa dihindarkan terjadinya kerumunan yang potensi menyebabkan penularan. Kemudian juga perlu antisipasi, jadi masyarakat perlu terus-menerus mengikuti informasi dari BMKG, ya, karena memang cuaca bisa berubah dengan cepat. Apalagi objek-objek wisata di DIY itu berada di kawasan-kawasan yang memang rawan juga untuk terdampak dengan adanya hujan lebat, angin kencang, maupun juga petir, ya. Itu yang saya kira perlu hati-hati. Dan yang paling utama juga usahakan agar liburan ini bisa dilakukan bersama keluarga di kawasan atau di daerah masing-masing. Pada saat melaksanakan libur panjang ini, bila bepergian keluar kota, mohon gitu ya, mohon melakukan pemeriksaan secara mandiri. Nah, ini untuk maksud dan tujuannya adalah untuk kebaikan keluarga sendiri, supaya kita lebih awal mengetahui apa yang terjadi pada kondisi setelah kita kembali dari liburan bila keluar kota. Di dalam libur panjang ini tetap kita mengekspresikan bila kita bersilaturahmi itu tetap protokol kesehatannya dijaga. Misalnya tadi salah satunya adalah misalnya keluarga dari daerah lain datang, tetap kita berkomunikasi, tetapi upayakan jaga jarak itu tetap harus. Dan yang paling penting adalah bila melihat kondisi ada potensi untuk terjadi adanya penularan kasus, tetap masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, itu tetap harus dilaksanakan. Dan jangan lupa juga menjaga imunitas tubuh.